Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah sampai dengan malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan bertemu di tempat ini dalam rangka halal bihalal tahunan RW 08 yang dilaksanakan setiap tahun. Nikmat-nikmat Allah telah banyak dikucurkan kepada kita, sehingga kita tidak dapat menghitungnya satu persatu nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti ayat yang saya sampaikan tadi, wasta'udzu nikmatallahi lasuha innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu hitung nikmatku, kata Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Dari pertama kita tidur sampai tidur kembali, semuanya nikmat. Tinggal kita bagaimana cara mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Mudah-mudahan dengan segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu, kita dapat menjadi orang-orang selalu dan bertakwa dan bersyukur kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. RT 4. Maju. Di mana? Ya. RT 4 3. Sebelah. RT 4. Ya. RT 4 lagi. Ini ya. Saliman dulu. RT 5 tidak hadir. Langsung RT 6 MVG. Ini RT 6 bisa maju. Oh, ini enak. Ini sudah juga ini. Kalian. Jatuh nang. Aku cuma pegangin dia deh, kamu sebelah sini. RT 6. RT 1 maupun RT 15 dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama dan sekaligus pada koordinator keamanan yaitu Bapak Surahman dan tidak menggelang para pemuda pemudi adik-adik kita, anak yatim piatu, semoga hari depannya harapan bisa mewakili amal soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih kepada Pak RW, dalam hal ini kami dapat undangan itu dalam rangka halal bihalal sekaligus sambutan anak yatim piatu. Kami terima kasih seluruh Pak RW dan juga seluruh pengurusnya, di mana malam ini benar-benar luar biasa. Karena apa? Terus terang aja kami melihat yaitu beberapa tahun yang lagi rutin tiap tahun diadakan masalah silaturahmi sekaligus santunan. Luar biasa karena apa? Ya, selama ini tahu saya yaitu baru RW 8 yang mengadakan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Pak Yusuf Rahman, Pak Ustaz yang menyandang sebagai RW di Magelang Selatan, Bapak Hadi sebagai para Bapak di Magelang Selatan, Pak RW 09, Pak Suyatno, Pak Elena, Pak Darto, Pak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan anak-anak yatim yang saya banggakan. Pada malam hari ini marilah kita panjatkan syukur kepada Subhanahu wa taala karena kita masih bisa diberikan waktu kesempatan untuk bisa silaturahmi dalam rangka halal bihalal. Kalau bukan karena petunjuk Allah, kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mungkin sampai ke mari. Seperti itu. Oleh karena itu kesempatan silaturahmi ini kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk saling menyapa, saling menasehati, saling bertegur sapa. Apalagi dalam rangka halal bihalal ini kita manfaatkan untuk saling bersilaturahmi. Kebetulan malam hari ini diisi dengan acara santunan. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin tahun semakin banyak yang disantuni, baik anak-anak yatim maupun duafa, para janda, duafa dan anak yatim semua bisa terpenuhi kebutuhannya seperti itu. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sehingga dengan kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan nanti di akhir syafaatnya nyampe ke kita. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan, sehingga menjadi penerang bagi kita dalam situasi umat Islam yang sulit pada saat-saat sulit nanti. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah sampai kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan salam dari Pak Lurah. Kebetulan beliau tadi satu jam yang lalu masih di fotokopi. Nah tadi sebenarnya pesan Pak Hadi sambutannya biar lama dikit gitu. Saya masih di jalan gitu. Saya bilang iya, kalau belum dengar saya belum sebut berhenti antar Pak Hadi gitu kan begitu. Tapi telah harinya udah selesai. Ala kulihal pada malam hari ini dalam rangka halal bihalal ada beberapa informasi yang saya sampaikan. Yang pertama, dalam rangka halal bihalal ini, halal bihalal itu dari bahasa Arab. Kalau kemarin di RW 7 dibilang itu dari bahasa Arab, dari kata hala atau halal. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya begini, jadi halal bihalal itu adalah meluruskan, menyelesaikan suatu permasalahan, menjernihkan air yang keruh, dan juga melepaskan sesuatu yang tegang apa yang kira-kira kemarin ada masalah, salah ucap, sering ngeledek atau apa, dalam rangka halal bihalal ini selesai. Itu bisa selesai dengan halal bihalal. Tapi jangan harapkan halal bihalal itu kalau ketemu utang halal bihalal maaf lunas. Selesaikan dulu masalahnya baru lunas. Selamat datang Ustaz di Sekret RW 8. Halal dalam kondisi situasi masih terasa.
Jadi masalah-masalah yang belum selesai kita selesaikan dalam rangka halal bihalal. Keselepet lidah, misalnya ibu-ibu atau ibu-ibu bisa diselesaikan dengan halal bihalal. Jangan sampai ketika halal bihalal bulan Syawal berlalu masih ada nih yang nyelekit dalam hati. Lepaskan, kita lepaskan semua amarah, emosi, lepaskan pada halal bihalal. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi saya menyinggung dari Pak Hadi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih atas kerjasama yang keras antara warga Maluku Selatan, khususnya Maluku Selatan. Bulan Ramadan ini kita bisa menekan angka orang. Karena sebelumnya, sebelum bulan Ramadan, saya sama Pak Hadi udah ini nih, udah deg-degan nih. Sebelum Ramadan udah terjadi 8 kali tawuran, 3 kali percobaan, 5 kali beneran tawuran. Seperti itu. Percobaannya banyak yang ada di Saharjo, belum sempat tawuran tuh, masih ngaji. 5 kali kejadian, 3 percobaan, seperti itu. Saya bilang, gimana Pak Hadi? Kalau udah begini biasanya bulan Ramadan nih, kita gak tidur nih, jagain orang tawuran, seperti itu. Tapi alhamdulillah, pertemuan demi pertemuan perdamaian kita rancang dari mulai pertemuan di Manggarai, pertemuan di Koramil, sampai terakhir pertemuan di Kelurahan Manggarai Selatan. Alhamdulillah dua pihak itu bertemu. Rupanya udah lama. Tuh Pak Lurah dah, kan terus Pak Lurah aja deh. Selamat datang Pak Lurah. Pertemuan Pak, pertemuan pertama yang onong agak datang, yang ini datang. Pertemuan kedua yang ini datang, yang onong agak datang. Pertemuan selanjutnya agak lama tuh, karena main tunggu-tungguan. Kalau yang onong datang tuh agak datang gitu ya, para sunda. Kalau yang datang tuh agak datang. Akhirnya datang semua, seperti itu. Dan masalahnya ternyata rupa-rupanya udah lama pengen ngobrol, cuma nggak ada yang fasilitasi tuh. Coba pengen ngobrol aja harus fasilitasi. Ngobrol ini salah lu kemarin nih, lu yang salah begini, lu yang salah juga, seperti itu. Nah makanya dalam rangka halal bihalal ini ketemu deh tuh yang kemarin bermasalah, selesaikan. Yang kemarin masih tegang-tegang, ya setelah ini bisa lemes nih, bisa saling melepaskan. Kalau ada dendam, lepaskan, seperti itu. Dan mereka seperti itu. Mau beda dua rumah kita kalau nggak datang, kita akan nggak nolong siapa, tetangga kalau bukan orang lain kan. Kita datang loh, ya, jam 4 sampai edisi di jam 4 sampai sono jam 6 lah. Sebentar setengah jam, ya kan? Kita baik lagi kemari. Waduh, jalan ampun dah. Ya, tapi syukur, nyampe juga sampai sini ya. Iya, kami jalan di sini macet. Kita pindah ke sono macet, balik lagi macet. Ya, ditutup lagi di sono ya. Kalian PLN ya, bakar. Ya, yaudah ini sampai sama si siapa, sama Pak Kemal tadi saya kemarin. Bilang, Ma, nyampe gak kalau ini acara? Nyampe Pak, insya Allah. Oh ya udah. Jadi kita lewat belakang, ya alhamdulillah ada di sini tutup. Karena masih udah niat dari jauh-jauh hari, Pak Dato udah kasih kabar, Pak hadir, insya Allah hadir juga ya, walaupun telat. Jadi yang pertama saya hormati Pak RW beserta jajarannya ya, Pak Kiai, Pak Ustad ya, di sini ada Pak RW 9 ya, Pak Ketua LMK ya, ada Pak Hadi juga bagian kantinmas saya ya, rekan-rekan RT ya, dan pengurusnya satu tidak satu dia bisa saya sebutkan dengan rasa hormat ya, para hadirin ya, warga RW 08 ya. Kalau nggak kenal maka tak sayang begitu ya. Nah, jadi saya memang udah dua kali di sini nih lewat. Pertama di situ ada sampah ya, kalau pagi ya, ya awal saya lihat sampah pak di situ, wah ya serasa ya meninggal pagi. Kemudian beberapa hari yang lalu juga ada yang meninggal di sana ya. Nah, akhirnya malam lah saya main di sini ketemu Pak RW beserta jajarannya ya. Lihat agak melihat dikit di bawah main sama Pak Chandra itu di jembatan gitu ya, yang miring gitu ya.
Ya, saya sudah bersurat. Ternyata saya bersurat ke apa namanya dinas PU lain, salah katanya Pak Lurah. Nah, terus kemana? Bina Marga disalahin juga. Bina Marga mau ngakuin, terus di mana itu posisinya? Ada di Perhubungan ternyata. Ya, jadi kalau jalan kira-kira jalan jembatan kecil itu adanya di Perhubungan. Jadi kemarin saya bersurat lagi di Perhubungan, ya mudah-mudahan aja kita ngajakin, tapi usaha namanya manusia ya. Jadi per tanggal 17 Juni kemarin saya di Manggarai Selatan, ya tadinya saya di Menteng Galang, ya nama saya Abu Maulana Saleh, ya saya asli Jawa Barat, ya orang tua saya dari Ciamis, ibu kalau bapak dari Kuningan, Purakung, ya kebetulan memang masih lajang ya, ya saya belum punya anak, belum punya istri, ya, ya. Jadi kalau mau daftar nggak apa-apa nih, ya. Tapi syaratnya harus jamur ya, jangan di bawah umur boleh. Apalagi, nggak bercanda-bercanda ya. Jadi seperti itu, ya. Ya saya mulai kerja dari tahun 99. Ajudan Gubernur waktu itu Sutioso, langsung 20.000 wakil lurah, terus lanjut sampai sekarang sudah di Manggarai Selatan. Ya, apa saya suka acara ini, apalagi ada acara santunan, ya anak yatim ya. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali. Ya, kenapa saya bilang seperti itu ya? Saya jujur ya, merinding ya. Siapa lagi yang peduli mereka kalau bukan kita? Nah, ada program seperti ini yang dilakukan oleh Pak RW bisa saja jalannya Pak RT, Pak RW itu sangat sangat benar ya kalau bisa terus menerus ya. Ya contoh aja jujur saya orang tua saya sudah tidak ada yang laki ya. Ya saya merasa gimana ya nggak seperti dulu waktu saya masih punya orang tua laki lengkap ya apalagi mereka ya ada yang yatim piatu. Ya, kalau merasa dipedulikan oleh kita, ya itu nggak ada gambarannya. Ya, kalau masalah duit mereka juga rezeki sudah ada yang ngatur. Ya, tapi kalau masalah kepedulian jiwa-jiwa sosial seperti ini, itu yang diperlukan oleh kita. Kenapa? Ya hal-hal yang seperti ini kecil tapi yang di dalam hati itu nggak bisa dibaca. Ya, ya mudah-mudahan ya dengan adanya acara seperti ini, ya. Warga RW 08 ya apapun permintaannya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena anak yatim ini ya emas kalau orang bilang ya. Emas Pak ya. Enggak semua orang punya pemikiran buat mereka. Ya, mereka juga enggak punya pemikiran buat gua bakal gini, tapi hal yang seperti ini nanti ya dibalasnya enggak sekarang. Ya mungkin besok, tahun depan atau kapan nggak ke kita, bisa ke anak kita, cucu kita atau saudara kita. Ya jadi saya berharap ya kerukunan yang seperti ini tetap dijaga ya oleh bapak-bapak, ibu-ibu ya hadirin sekalian dan saya sudah dan saya juga nitip ya sebagai pihak lurahan ya apalah saya seorang lurah. Lurah cuma satu. Coba kalau warga berapa biji ya? Nah, iya. Lurah cuma satu, kalau warga berapa biji sini? Ada ratusan, bahkan ada ribuan. Ya. Kalau lurah bisa pindah kapan aja? Hari ini, besok, tahun depan, atau kapan bisa pindah? Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, sampai dengan meninggal masih di RW 08 Manggarai Selatan. Jadi yang bisa menjaga kondisi keamanan, ketertiban dan kenyamanan ya, di lingkungan ibu-ibu, bapak-bapak. Ya seperti itu saya sampaikan. Jadi saya berharap ya kerjasamanya saya lihat nih RW 08 kompak. Ini kantor nggak pernah tutup kalau malam saya sering lewat. Cuma saya nggak pernah mampir. Jadi saya lewat doang. RW 8, RW 9, RW 7 ya. Ya kalau lewat dari jam 10 ya RW 5 ditutup ya. RW 2 ditutup ya. Jadi saya kalau malam tinggal pak. Cuma nggak ada yang tahu ya karena baru ya kan. Nanti lama-lama juga tahu ya, ya motornya ini, helmnya ini, nanti kenal gitu kan. Ya, jadi saya senang sebenarnya. Jadi kondisi hal yang seperti ini yang saya idam-idamkan, masyarakatnya guyup, ya, peduli akan sesama, ya, hal-hal yang buruk udahlah. Fitri
ini semua kembali fitrah, ya. Jadi kata orang bilang dosanya diampuni semuanya, ya. Ya, jadi kita berharap jangan sampai kita berbuat dosa lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena sudah hampir 10:30. Sekali lagi saya bangga kepada warga RW 08, ya. Ya, hal yang seperti ini ya sudah beberapa kali saya ikuti HB, ya, halal bihalal, HBH, ya. Baru RW 8 yang ada santunan anak yatim. Plus buat RW 8, ya. Ya, ucapkan terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Di Bekasi, Bu, terima kasih menyempatkan diri ke wilayah kita di sini. Bapak Dimas yang sudah hadir, alhamdulillah, di tengah tugas yang sangat banyak pun masih menyempatkan diri untuk datang menghadiri acara kita. Bapak RW, Bapak Abdurrahman, Ustadznya Pak Abdurrahman, Ustadznya, ya, di kantornya Ustadz. Saya pernah diundang di kantornya, beliau ini adalah guru salah satu di kantornya. Jadi Ustadz dong, ya. Amin. Terpensiun jadi RW, jadi Ustadz. Amin. Bapak RT, RW, beserta staf, para pejabat, bapak ibu, saudara-saudara sekalian, yang saya tidak sebutkan satu persatu nama, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan berbagai nikmat kepada kita. Nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang apabila kita hitung pasti tidak akan sanggup kita untuk menghitung nikmat Allah itu. Siapapun kita, jadi apapun kita, pada saat kita hidup di alam dunia ini, itu adalah anugerah dari Allah. Bukan kemauan kita, bukan kehendak kita. Betul, Bu? Ibu pernah bercita-cita jadi ibu? Enggak. Pernah enggak? Pernah enggak bercita-cita jadi perempuan? Selanjutnya ibu-ibu di dalamnya.